Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat nasi onigiri isi tumis jamur. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum nonton, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini saya menggunakan 100 gram jamur tiram. Ini jamur tiramnya saya sudah bersihkan, lalu diperas ya airnya agar jamur tiramnya kering. Lalu dipotong-potong kecil-kecil, nah, kira-kira seperti ini. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, ini ada satu buah wortel ukuran sedang. Ini saya akan potong dadu kecil-kecil. Nah, kira-kira seperti ini potongannya. Sini saya juga menggunakan satu buah bawang bombay ukuran kecil. Ini juga saya akan potong kecil atau cincang kasar. Caranya seperti ini untuk mempermudah hasil cincangan bawang bombay. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini panaskan 3 sendok makan minyak sayur, lalu kita tumis bawang bombaynya hingga harum, lalu masukkan wortel. Ini kita masak hingga wortel agak layu, lalu masukkan jamur tiram yang sudah dipotong-potong tadi. Masak hingga agak layu jamur tiramnya. Lalu tambahkan 1 sendok makan saus katsu. Ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata, angkat dan sisihkan. Untuk nasinya ada 300 gram nasi putih pulen, lalu 1/2 sendok teh garam. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu siapkan cetakan onigirinya yang sudah dilapisi dengan plastik wrap. Ini kita masukkan, buat lubang tengahnya. Ya, seperti ini. Lalu masukkan isiannya. Setelah isinya sudah terisi, ini kita timpah kembali dengan nasi. Ini sambil kita tekan-tekan, padatkan. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ide bisnis dan resep unik lainnya. Ini kita sudah full isinya, kita tutup dengan plastik wrap, lalu ini kita tekan bagian atas dengan penekan dari cetakan onigirinya. Ini kita tekan-tekan sekuat-kuatnya sampai dia padat, lalu kita keluarkan dari cetakan, buka plastik wrapnya. Lalu ini saya sudah menyiapkan nori yang sudah saya gunting bentuk mata dan mulut. Ini bentuk matanya bulat seperti biasa ya. Jadi kita tempelkan. Dan bentuk mata emotikon seperti itulah. Lalu mulutnya seperti mengedipkan mata ya. Nah, ini ciri khas onigiri, ini ada garis seperti ini diberi nori. Ini bentuk yang kedua. Ini matanya biasa, bulat dua-duanya, lalu mulutnya lalu beri garis lagi dengan onigiri yang panjang.
Ini dia bentuk nasi onigiri yang kedua. Selanjutnya bentuk nasi onigiri yang ketiga. Saya mau seperti emoticon matanya seperti apa ya, memejamkan mata dua-duanya. Ini tinggal kasih mulutnya, tinggal kasih nori untuk panjangnya. Ini udah jadi seperti ini kira-kira ya, supaya nasi onigirinya terlihat lebih lucu imut. Ini saya akan beri saus tomat pada pipi onigiri. Ini kita lakukan pada semua pipi onigiri. Nah, sudah jadi deh nasi onigiri emoticon. Ini pas banget untuk anak-anak yang susah makan. Kita buat onigiri seperti ini, pasti mereka suka. Ini bagaimana dengan rasanya? Ini dibelah dulu, dimakan langsung pun bisa ya. Ini saya mau belah dulu. Nah, ini seperti ini dalamnya. Lalu saya mau coba dulu, bismillah. Ini enak banget, jamurnya seperti rasa ayam ya, anak-anak pasti suka deh. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, dan share ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan resep unik dan ide bisnis lainnya. Wassalamualaikum.